wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Miss Edutainment. Nah, hari ini kita lagi jalan-jalan masih di daerah Jombang Timur, tepatnya di Cikadut. Ya, di daerah Cikadut ini ternyata ada cafe and resto yang bernama Rumah Juga. Nah, kira-kira mau ngapain aja sih kita di sini? Yang pertama pastinya kita akan eksplor bagaimana tempatnya, kemudian juga akan eksplor makanannya, dan yang tidak kalah menarik, beliau adalah seorang mantan musisi pada era tahun 2005. Bagaimana proses hijrahnya menuju sampai bisa menjadi seorang entrepreneur dan membangun usaha cafe and resto Rumah Jika ini? Mau tahu keseruannya? Ikuti terus perjalanan kita hari ini. Sekarang kita mau eksplor makanannya nih. Salah satunya ada nasi goreng. Karena kebetulan kita harus makan siang, jadi kita langsung makanan berat ya gitu. Nanti mungkin camilan yang lainnya bisa kita eksplor juga ya. Nah, sebelum kita coba makanannya, nah ini kita sudah ketemu sama sang chef-nya. Kenalan dulu dong. Ini sebetulnya, aduh, sang chef ini belajar dari mana bisa masak seperti ini ya, dan makanan-makanan yang lainnya. Namanya siapa ini, Ibu? Dengan Ibu Lani. Ibu Lani ya. Islandi Irena. Okay. Panggilannya mau Ibu atau mau Teteh? Teteh aja supaya lebih mudah. Teteh aja ya. Oke, Teteh aja katanya supaya lebih mudah. Teh, cik ceritakan teh. Ini mencampur-campur aja dah, kita mau di Bandung ya, di Sunda. Ini yang spesial dari nasi gorengnya ini teh apa nih teh? Kalau ini kebetulan yang dipesan sama Teh Nina itu nasi goreng kari. Nasi goreng kari. Nasi goreng kari. Nasi goreng kari. Bumbu intinya tentu bumbu kari. Bumbu kari ya, bumbu kari. Iya, terus ada campurannya itu telur orek dan ayam suwir ya. Di sini ada ayam suwirnya juga. Betul. Terus ada rempah lainnya. Ada rempah-rempah lainnya. Ya. Rahasia cuma ya. Rahasia tim dapur ya, tidak bisa dikasih tahu ke yang lain ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, dari sekian banyak nasi goreng nih, nasi goreng yang memang tersaji di sini ya, yang disajikan ini biasanya yang memang banyak dipesan nasi goreng itu yang mana? Sebetulnya nasi goreng kari ini juga banyak peminatnya, tapi biasanya yang memang menyukai aroma-aroma kari gitu ya, tapi kalau untuk umumnya sih lebih ke nasi goreng spesial itu. Nasi goreng spesial karena lebih komplit lagi ya, mungkin ya, secara apa namanya, secara nasinya gitu ya, apa aja. Oke, kalau untuk waktu nih teh, kalau misalnya untuk membuat satu nasi goreng ini kira-kira butuh berapa menit? 5 menit sih sudah bisa disajikan ya? Ke hanya 5 menit ya, jadi yang kesini untuk yang udah lapar banget insyaallah bisa cepet disajikan ya gitu, alhamdulillah. Ini boleh kita coba ya, boleh ya, boleh, untuk nasi gorengnya ya teh ya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa berdoa. Minumannya dong teh, boleh ceritain. Ini minumannya yang dipesan Teh Nina itu lemon tea. Apa ini? Nasi goreng karinya ini bubur. Kalau Teh Lani tadi spesialnya itu ada pada rempahnya. Jadi memang rempah-rempahnya itu sangat terasa sekali. Di sini kayak ada rasa, kayak ada cengkihnya gitu ya, kayak ada rasa-rasa apa khas dari karinya itu sendiri gitu ya, sangat sangat tajam gitu di sini. Jadi buat saya sih ini enak banget, karena sih kalau kesini pasti saya pesannya itu nasi goreng kari gitu ya. Nah, ini juga ini minumannya dipadukan dengan lemon tea dingin, karena di luar sana cuacanya sangat panas sekali gitu ya, jadi kita coba minumannya yang seger-seger. Oke, baik Teh Lani, kira-kira nanti kalau misalnya ini kita nanti pesan lagi menu yang lain dan kita boleh explore lain, kira-kira ada apa aja sih di sini yang jadi base-nya gitu ya, yang jadi makanan yang biasa di ini kan biasanya apa aja yang biasanya jadi favorit ya, favorit lah. Kalau untuk dari masing-masing item ya, kalau untuk nasi goreng spesial, nasi panggang mozzarella itu juga favorit. Kalau untuk mie-mian itu biasanya mie tek-tek itu favorit juga. Mie goreng spesial favorit juga. Kalau untuk
untuk pastanya carbonara. Carbonara. Ya. Oke, itu ya. Ini ya. Terus kalau camilannya, di sini ada apa aja nih yang suka? Kalau untuk yang manis-manis itu ada roti Mariam. Roti Mariamnya itu ada susu keju, ada juga yang empat rasa. Oh gitu. Nah, toppingnya itu toppingnya. Ya. Kalau minumannya sendiri ada apa aja? Minumannya itu kita ada macam kopi, kemudian milkshake, kemudian float, mojito, ada macam-macam teh kayak lemon tea, apple tea, peach tea, itu kita ada. Jus juga ada. Jus juga ya, berbagai macam jus juga ada. Lumayan banyak. Banyak juga variannya, betul. Variannya memang banyak, makanya nanti bisa dilihat dari daftar menunya gede, panjang. Jadi biar panjang supaya banyak pilihan gitu ya. Jadi soalnya di sini namanya rumah jingga, memang mungkin segmennya ya semua segmen ya, sekeluarga bisa, bapaknya bisa, ibunya bisa, anak-anaknya juga bisa. Jadi memang pilihannya sangat banyak gitu. Insya Allah nggak kecewa deh yang udah datang ke rumah jingga ini. Ya, yuk, aku sudah lapar nih. Kita langsung makan aja deh ya. Nanti kita lihat lagi menu-menu yang lainnya, terus juga kita nanti ketemu juga sama sang ownernya. Alhamdulillah kita hari ini masih diperkenankan untuk bersilaturahim sama Neng Lani, Tante Lani. Dan spesial nih Teh Lani bikin ini sapo tahu, karena sapo tahu ini punya sejarah nih ceritanya, terus juga rasanya juga enak banget. Soalnya saya kalau kesini pasti pesen sapo tahu. Di samping sayurannya yang seger, rasanya juga balance, terus seger banget gitu ya. Jadi yang penasaran mah harus coba gitu ya. Nah, ini sebetulnya kata Teh Lani ada sejarahnya nih. Coba dong Teh Lani cerita ini, gimana sih sejarahnya bisa jadi sapo tahu seperti ini? Awal mulanya gimana? Awal mulanya kenapa jadi menu rumah jingga gitu ya? Betul. Gini Teh Nina, jadi dulu itu memang rumah jingga nggak ada menu sayuran. Awalnya itu nggak ada menu sayuran. Padahal banyak customer sih yang nanya, sayurannya ada apa? Ada apa? Nah akhirnya waktu itu belum kepikiran nih sama sapo tahu. Akhirnya sayuran itu kita ambil dari cah kangkung aja deh, kita bikin menu gitu. Akhirnya muncullah cah kangkung waktu itu. Variasi ya, jadinya cuma aja nggak ada pilihan gitu. Iya betul, sayurannya cuma gitu aja. Nah waktu itu kebetulan salah satu sahabat kita, teman kita sekarang sudah almarhum, Ibu Lis Ariani. Jadi waktu itu sakit, sudah sakit kanker ya waktu itu. Terus minta dibikinin sayuran waktu itu. Terus saya kepikiran, karena memang sebelumnya itu waktu saya masih tinggal di Bekasi, saya hobi banget makan sapo tahu, suka beli di tempat langganan saya waktu itu. Nah, persis nggak sapo tahunya sama yang ini? Beda-beda dikit. Beda-beda dikit. Oke, punya cerita masing-masingnya. Udah gitu, akhirnya udah saya bikin, saya kasih ke Ibu Lili. Sekali, dua kali dimakan. Habis. Oke, habis. Belum ada komentar tuh enak atau enggak atau gimana. Enggak ditanya juga. Saya pikir fine-fine aja gitu ya. Taunya belum masuk ke menu juga karena masih trial and error lah gitu. Nah, sewaktu-waktu sempat nyeletuk pas ke beberapa kalinya, ini tuh sebetulnya wortelnya keras katanya gitu. Emang gimana harusnya? Gitu. Karena kan saya masak itu prosesnya nggak ada proses apa perebusan terlebih sebelumnya. Dahulu gitu sebelum diproses memasak gitu. Kok sekarang gimana? Empat ya. Nah waktu itu akhirnya emang nggak ada proses perebusan sebelum memasak gitu. Nah akhirnya waktu itu dicoba lagi lah direbus dulu. Nah begini katanya gitu. Baru pas. Nah setelah itu beberapa kali masih belum jadi menu itu. Nah beberapa kali akhirnya muncullah ini sapoknya ini. Dicampur ini dulu malah sempat dicampur sama telur puyuh waktu dulu. Tapi akhirnya kita ubah lagi, modifikasi lagi, akhirnya lah seperti ini. Dan akhirnya dimasukin ke dalam menu. Dan sejarah sapo tahu ini jadi
idenya beliau gitu. Jadi ya, ada sapotaman kita, sahabat kita yaitu Rumah Jingga ya. Gitu. Jadi gitu ceritanya seperti itu ternyata ya. Jadi memang betul. Soalnya kalau sayuran itu kalau terlalu matang juga enggak bagus begitu ya, kandungan vitamin itu kan akan hilang gitu ya. Terus kalau masih mentah banget juga kurang bagus juga. Jadi memang yang matang tapi tidak terlalu matang tapi juga tidak mentah gitu ya. Sudah dikatakan matang lah gitu ya, kayak inilah tapi masih ada nyak-nyaknya sedikit lah gitu ya, ada gigitan gitu ya, segar nah itu. Jadi seperti itu. Nah, yang penasaran, memang kita juga penasaran kalau udah lapar. Jadi kita mau coba rasanya seperti apa ya. Yuk kita cobain sama ownernya langsung, sama yang bikinnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sok bu. Saya ambilinnya. Boleh. Kalau mau pedas boleh ditambahin. Ini cabai, ada cabai rawit juga. Saya pilih enggak pedas dulu ya. Nanti terakhir mungkin kita cobain dulu ininya. Gimana kan rasanya? Ini sapo tahunya juga. Rasanya menyatu, balance. Dari segi bumbunya, kemudian juga asinnya, gurihnya itu menyatu dan enak banget. Jadi yang penasaran silakan datang ke Rumah Jingga Cafe and Resto di Cikadu. Nah, alhamdulillah nih kita sekarang sudah ketemu sama ownernya Rumah Jingga Cafe and Resto. Halo. Oke, alhamdulillah nih hari ini kita bisa ketemu sama ownernya langsung, terus juga sama chefnya juga. Terus kita mau ngobrol-ngobrol sebentar juga. Panggilannya abang aja ya. Ini sama Bang Iman, kemudian ini sama Teh Lani. Nah, ini sebenarnya ini kita kan satu angkatan. Satu angkatan ya, satu alamat juga gitu ya. Dan ini Ciro itu benernya. Satu angkatan, putrinya angkatan 6, putranya angkatan 18. Alhamdulillah kita ternyata bisa silaturahmi di sini ya, Pak Iman sama Teh Lani satu tahun. Nah, alhamdulillah. Nah, pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak Iman sama Teh Lani ya. Itu khususnya tentang Rumah Jingga Cafe and Resto. Mungkin yang paling pertama sebenarnya kenapa sih namanya Rumah Jingga? Coba mungkin bisa diobrolin, dikasih tahu ke penonton semua gitu ya. Jadi awal mula kita ingin usaha gitu ya. Kita juga sebenarnya bingung nih namanya apa gitu, karena nama nanti kan terusannya akan menjadi konsep dan segala macam. Waktu itu saya bingung. Kita ngobrol sama bertiga sama Rafa, anak yang pertama. Saya tanya coba disamain namanya. Raf, kalau Pak ibunya usaha, namanya apa ya? Jadi dengan spontan dia bilang Jingga aja. Ya, terus dia bilang yang secara apa suara dan segala arti itu memang keren. Oh, menarik juga. Emang kamu tahu Jingga dari mana? Kayak gitu. Sebenarnya warna ya. Warna. Gitu. Warna ya. Dan di apa pemahaman saya Jingga itu ungu gitu. Ya kan kayak kita tahu Jingga ungu. Oh, gitu. Bukan orange ya? Iya. Karena memang kita nggak dulu tahunya begitu ya. Dan kamu tahu dari mana? Dari Upin Ipin. Ternyata lahirnya Rumah Jingga ini terinspirasi dari ini ya, dari Upin Ipin. Ada andilnya. Oh, ada andilnya dari Upin Ipin. Kemudian saya coba apa artinya betul. Artinya apa ya memang? Orange. Bukannya ungu. Bukan. Sudah akhirnya saya lihat apa namanya material ternyata memang orange. Ininya apa orange. Kalau secara komunikasi warna itu kan memang warna-warna makanan gitu. Jadi dari situ baru akhir oh ya oke. Depannya aja, ditambahin. Iya. Terus apa?
enggak apa nih kalau rumah tingganya aja gitu. Itu maknanya apa? Makanya saya tambahkan rumah tingga, rumah yang berwarna tingga lah kurang lebih seperti itu. Rumah yang berwarna tingga. Makanya di sini kalau bisa kita lihat nih nuansanya ya, nuansanya itu orange. Memang mayoritas pasti orange karena memang namanya juga tingga ya. Dan kenapa rumah mungkin ya, kan kalau kita tahu mungkin Tehlani ya kalau rumah itu kan kita nyaman, mungkin ya kalau di rumah itu kan pastinya nyaman, betah, mungkin itu ya. Jadi biar orang yang datang ke sini mungkin bisa merasa seperti rumah ya, ya. Supaya lebih nyaman, santai. Ya. Orang kemana aja pasti baliknya lagi ke rumah. Baliknya itu lagi konsep awalnya. Betul, akan kembali ke rumahnya begitu ya. Oke, sip. Jadi seperti itu Bu. Kenapa sih namanya konsep awalnya? Awalnya ternyata Upin Ipin punya. Upin Ipin dan apa ya? Apa itu punya? Oke, oke juga. Berarti makanya bahasanya filosofinya seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan dengan diberi nama rumah juga ini memang orang-orang yang datang ke sini itu bisa balik lagi karena merasa nyaman ya di rumah di rumahnya lagi gitu. Ya enjoy gitu kalau datang ke sini. Nah terus ini sebenarnya tadi saya di opening itu sempat bilang nih, owner ini sebetulnya mantan musisi. Bagaimana tadi kan saya sudah ke Tehlani ya tentang perjalanannya yang pas dari apa dari karyawan swasta kemudian akhirnya berusaha sampai akhirnya usaha juga gitu ya bareng-bareng sama Bang Iman. Tapi ada ketinggalan nih, Bang Iman belum nih. Nah, Bang Iman dari proses ini nih musisi, gitu ya, terus guru musik juga, gitu kan. Terus akhirnya jadi lari ke usaha Iman juga. Nah kalau boleh tahu ketika masa-masa ketika di jadi musisinya itu sendiri seperti apa nih Bang Iman, ceritain sedikit aja deh sekilas gitu. Terus jadi hijrah akhirnya deh, jadi di rumah tingga ini awal dulu memang hobi gitu musik atau gimana? Awalnya sebenarnya dulu karena di kelas kita apa di satu kelas satu angkatan itu biasanya di angkatan apa ada yang kaitannya apa ada yang sama kita gitu. Bisa main gitar. Saya lihat di angkatan kayaknya nggak bisa gitar. Kemudian libur kenaikan tingkat itu yang lama satu bulan gitu saya pergi ke buku saya cari buku saya beli gitar yang apa yang proper gitu sedikit lah yang bisa buat dimainin kemudian coba-coba gitu belajar apa otodidak ya itu belajar otodidak awalnya apa namanya lihat di majalah dulu memang ada majalah apa lagu gitu ya, khusus lagu gitu kan kemudian ada buku-buku tentang kita dan itu dulu dipelajari satu bulan ternyata oh bisa lah di apa namanya ya buat intrang-intrang aja mah gitu kemudian ya sudah kalau begitu setelah itu mulai les ikut les juga di Arab tahu sampai karena fokus untuk ujian gitu. Kemudian setelah itu lulus sekolah tes UMPTN kemudian sebenarnya pengen gitu main apa sekolah musik tapi akhirnya sudah dulu ngambilnya apa ujian aja dulu gitu ya ujian UMPTN nah terus kemudian ternyata UMPTN tinggal lulus gitu. Ya sudah daripada nganggur deh. Coba tanya sekolah musik deh gitu. Akhirnya sekolah musik apa kuliah musik. Kuliah sekitar 2 tahun. Karena itu kan di tengah tahun juga waktu itu bisa masuk di tengah tahun gitu. Jadi memang satu tahun itu ada dua jadwal bagaimana gitu. Tahun berikutnya mau ikut UMPTN lagi ini kuliah udah berjalan kalau kita sayang juga sayang gitu ya nggak sudah lama. Suka juga ya iya sebenarnya sih karena sayang aja gitu ya karena apa jadi sudah biaya lumayan gitu ya
jadi ya sudah terusin aja gitu. Oke, dari situ terus memutuskan untuk akhirnya ikut audisi itu tuh dari yang mana? Itu pas ikut audisi seperti itu tuh gimana? Jadi ya sob, ini aja nanti terus aja gitu apa namanya kirim gitu. Akhirnya, ternyata alhamdulillah ada rezekinya di situ. Jadi masuk memang lah, ya. Masuk juga dulu posisi saya lah, buat teman yang sedang sidang gitu. Jadi saya dipanggil untuk datang hari itu. Saya bantuin sidang dulu. Memang terlambat akhirnya ke studio. Jadi memang apa terakhir ada pada kumpul di basecamp, tapi saya terlambat. Akhirnya ya sudah itu di 2005 akhirnya ada albumnya. Sampai bikin album ya? Ada kompilasi gitu ya. Jadi kalau yang sempat searching itu biasanya ada ya. Ada di situ. YouTube. Judulnya apa, Mang? Kalau boleh tahu. Biarkanku judulnya. Masih ingat enggak lagunya? Jangan deh, katanya. Takut ada yang manggil lagi. Tapi gimana takut kalau panas ya? Enggak, takut harus manggung lagi soalnya. Ya, gitu. Gimana gitu. Dengan rumah jingganya gitu. Nah, kan itu ya nanti ada penciptanya nanti di insert aja ya ininya lagi ya. Tadi saya sempat searching karena penasaran gitu ya, ternyata betul vokalisnya itu Temyanti ya, kalau biasa Temyanti, kemudian Cimahi, orang Cimahi vokalisnya, kemudian penciptanya memang Bang Firman ternyata. Kemudian di aransemen oleh Mas Tepati. Nah ini kan sebenarnya nih kayak rumah jingga juga sebetulnya kan ini paling kan nyetali paling tinggi misalnya gitu. Pernah gak sih kepikiran untuk untuk mulai musiknya gitu Pak? Masih ada ya waktu kemarin kalau memang kliennya meminta gitu. Nah, jadi memang ya sudah biasa aja kurang posisi ini ya sudah kalau memang perlu ya silakan, tapi untuk program kita di kirain ya itu kalau namanya ada musisi itu pasti lah dalam musiknya teman pasti masih ada coba soalnya saya lihat di sana juga masih ada apa itu ampli kan namanya ampli ya itu juga ada metronom jadi di apa namanya begitu ya jadi memang ini ternyata ownernya ini adalah mantan musisi makanya nggak ada kalau berhubungan ini yang ngobrol-ngobrol musik Bang Firman ini sebenarnya juga kompeten di situ ya gitu jadi sok lah gitu ngobrol-ngobrol insya Allah ya Bang Firman ya ngobrol-ngobrol aja kalau disuruh main lagi gimana nih Bang? Gitarnya udah dijual ternyata gitarnya udah dijual apakah itu untuk modal rumah jingga? Bukan, jadi kalau misalnya masih ada gitarnya ya ya maaf ya tapi kalau yang penasaran terus udah kita lihat kita akan nih Bang Iman masih bawa ya udah lupa ya oke Bang Iman terima kasih banyak ya itu buat kembali ya musik lah dari bisnisnya juga gitu ya mudah-mudahan kita semua lancar ya oke sip. Jadi nih boleh diceritain sedikit enggak nih gitu. Pasti ini juga ada andil dari Fernandi juga ya. Maksudnya kenapa akhirnya gitu ya Bang Iman ini yang dulunya sebetulnya pernah jadi pengajar juga ya? Guru apa juga? Dulu saya majornya di gitar. Di gitar, guru musik ya berarti ya. Guru musik, musisi juga berarti ya. Terus catatannya kalau saya tidak salah catatan sejarah itu tahun berapa ya? 2005. 2005 ya. 2005 itu dulu sempat jadi artis juga ya. Artis dulu itu kalau nggak salah apa namanya? Cilakom dulu ya. Dulu pernah menjadi finalis cipta lagu populer tahun 2005. Nah, catat tuh. Mungkin kalau yang generasi tahun Cilakom ya. Cilakom itu cipta lagu populer ya. Dulu di stasiun apa ya? TV 7. TV 7. Apa dulu? Apa ya?
TV 7, TV 7 sekarang jadi Trans 7. Oh, dulunya TV sekarang Trans 7. Jadi mungkin kalau generasi generasi lama tahu. Kalau yang sekarang sudah enggak ada ya itu. Udah enggak ada ya. Cuma ada dua kali gitu. Cuma ada dua kali putaran ya setelah itu udah enggak ada lagi. Oke. Nah, ini menarik sebetulnya. Kenapa sih kok dari jadi musisi kenapa tertarik menjadi entertainer gitu ya? Kenapa jadi musisi? Dan kalau yang boleh diceritain juga nih Teh Lani sendiri juga sebetulnya karyawan swasta ya, ya. Nah, kenapa jadi dua-duanya itu kan dulu gak dibantu sebetulnya ya? Gak dibantu, ceritanya jadi hijrah ke Bandung terus jadi entertainer juga. Nah, boleh diceritain Teh Lani dulu deh. Nanti waktu pada kasihan kayaknya gue nanggung panjang nih kalau dari cerita musiknya ya. Coba kalau dari Tante Lani nih, dari Teh Lani gimana Teh? Dari jadi karyawan jadi kembali ke dapur begitu ya. Jadi kalau dulu itu sebetulnya kita memang cita-cita pengen buka tempat usaha, tapi belum tahu itu usahanya apa, bidang apa, modal bagaimana, cuma punya keinginan. Kayaknya kalau kerja sendiri enak sih. Oh iya, tapi di selain keinginan itu kita juga karena masih terikat pekerjaan kita ada takut-takutnya nih. Aduh, nanti kalau misalkan kita keluar kerja terus bangun usaha, aduh kita nggak punya gaji lagi. Oh, gitu. Okay. Ada ketakutan ya, ada ketakutan terus akhirnya mundur lagi. Tapi keinginan itu ada lagi, mundur lagi sampai pada titik di mana saya tidak memutuskan. Jadi sampai titik di mana saya akhirnya menyerah karena waktu itu ada pengurangan karyawan dari perusahaannya. Akhirnya kan mau tidak mau pikir keras lah gitu. Aduh, kalau bekerja lagi kayaknya ini saatnya deh untuk mewujudkan apa yang udah pernah diinginkan cita-cita. Akhirnya sempet nganggur lah itu ya. Jadi ada jeda dulu dari satu tahun ya kalau siang satu tahun ya. Kemudian waktu itu kan cuma masih kerja juga kan. Nah, pada tahunnya berselang 2 bulan ada pemutusan kerja juga. Awalnya kalau kita disuruh apa mulai bisnis, kita selalu jawab nanti kalau udah dipecat. Kalau dipecat ternyata jadi kejadian. Bicara seperti itu malaikat ngelewat dulu. Jadi dicat tadi akhirnya benar nih di PHK. Benar nggak nih bakal buka usaha gitu ya? Ngomong terus sih. Tapi dari dipecat itu akhirnya kan berpikir keras untuk benar-benar bisa mewujudkan gitu kan, hidup gimana caranya nih kita membangun ini bersama-sama. Nah, kalau boleh tahu berarti startnya ini waktu pas membuka awal itu tahun berapa? Kurang lebih di tahun 2016. September 2016 ya, awal-awal September 2016. Awalnya karena apa? Kita berpikir mau apa usaha apa gitu kan. Ya, saya itu kalau ada orang bikin makanan saya diperhatiin dulu prosesnya. Oh, tentunya itu sudah, tapi kan tidak kepepet ya. Jadi memang ya sudah hanya jadi sebuah rutinitas aja gitu. Nah, akhirnya setelah kita mengusaha, ternyata bermanfaat juga gitu. Oh, kita tahu prosesnya. Jadi memang kita research gitu, kita lihat banyak pilihan juga gitu. Dia lihat di mana misalnya di restoran nasional udah jalan gitu, lihatin oh begitu prosesnya itu untuk jadi risetnya seperti itu. Berapa lama kalau boleh tahu nih dari riset itu sampai itu akhirnya jadi? Sebelumnya sih malah kita masih pilih-pilih jenis usaha.
masih bingung awalnya apa ya gitu. Linear atau apa yang lain. Kalau sekarang kan pelayanannya udah di makanan dia baik online maupun offline.
apakah untuk membuat produk baru misalnya gitu ya, jadi sesuatu apa gitu ya misalnya gitu ya. Kalau dari produk sih aku udah ada rencana pengen bikin kue cubit, khusus kue cubit gitu. Pengembangan usaha di luar tempat ini gitu. Jadi kan memang kalau usaha itu harus fokus satu misalnya ya, kalau ini kan memang banyak peluang. Pak, iya kemarin kita ngobrol tuh sedikit juga ya kalau misalnya Tetap silaturahmi, itu yang terakhir.
mohon untuk yang lain-lainnya nanti kita bisa explore lagi. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di channel ini Sedu Timer. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, okay. Terima kasih.